Selamat berjumpa kembali dengan gua Asep Ayari. Senang sekali rasanya bagi gua sendiri bisa berbagi-bagi pengetahuan tentang media sosial. Oke, kali ini gua mau berbagi share buat teman-teman semua yang mau tahu trik jitu cara menjadikan foto pribadi kita atau menambah stiker di aplikasi WA kita atau WhatsApp. Gimana caranya? Yang pertama, teman-teman semua harus mempunyai 3 aplikasi dulu, yang yaitu PixArt, Background Erase, dan stiker transfer data atau transfer stiker ke aplikasi WA kita ya. PixArt ini gunanya mengedit-edit foto, bisa langsung memotong, sedangkan background erase ini membersihkan dan menghilangkan background foto yang akan kita jadikan stiker. Sedangkan stiker user itu guna atau fungsinya untuk mentransfer stiker yang akan kita jadikan stiker di aplikasi WA kita ya. Ini ketiganya bisa kita bisa teman-teman download di aplikasi Play Store ya, dari aplikasi Play Store ketiga-tiganya. Oke, langsung aja tahap-tahap pemakaian atau cara membuat stikernya dulu. Pertama, kita menggunakan PixArt. Oke. Atau kita buat teman-teman yang mau menambah stiker selain dari foto pribadi, bisa juga itu langsung aja ke background erase yang mau dihapus ya. Setelah itu kita klik use untuk WA kita, tapi kita langsung aja sebagai contoh yang pertama yaitu menggunakan foto pribadi kita dulu ya. Menggunakan foto pribadi, kita pilih, kita klik yang semua foto ya, kita klik dulu. Oke, kita cari dulu, ini kita contoh aja ya, gue maunya ini misalnya kan. Setelah kita apakan, kita pilih ini kurvanya itu untuk menerangkan dan menggelapkan ya. Dulu untuk menghilangkan warna putih, kita klik aja buang. Nah, ini simpel aja, kita lingkari aja, kita lingkari semua. Nah gitu, udah. Kalau udah selesai, oke. Kita klik panah arah kanan paling pojok atas sebelah kanan. Kita lanjutkan. Oke. Oke. Kita bersihkan dulu ya. Bersihkan dulu, kita biarkan aja dulu belepotan-belepotan gitu sih, nggak apa-apa, nanti kita bersihkan di background erase. Oke, terus kita lanjutkan, sampai kita save ya. Kita save. Oke, kita simpan, klik yang paling bawah, simpan foto di perangkat Anda. Oke, selesai. Udah, kita keluar dulu. Nah, tahap kedua, kita masuk ke aplikasi background erase ya. Kita klik load a photo. Kita
cari. Nah, ini dia yang sudah kita edit tadi ya. Kita ini cropnya kita down. Oke, sekarang kita bersihkan itu secara magic atau secara manual aja. Nah, oke. Oops. Oke, dia hampir selesai. Selesai, Pak. Nah, kasih titik-titik aja nih, Kak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini gua apakan aja namanya? Kecapi. Ya. Kita. Kecapi. Kasih seni aja. Oke. Sekarang udah selesai. Mungkin. Oke, kita save. Nah, sekarang tahap ketiga yaitu kita menggunakan use as WhatsApp sticker. Nah, kita klik use as WhatsApp sticker ya. Kita dia langsung secara otomatis langsung ke masuk ke aplikasi yang ketiga yaitu yang use aplikasi stiker. Nah, ini klik yang gambar warna hijau sebelah kiri di bawah tulisan stiker ya. Setelah itu kita klik add sticker. Oke, kita cari dulu. Nah, ini dia. Ini setelah dapat foto atau stiker yang mau kita upload ke aplikasi WA kita klik load. Nah, secara otomatis dia udah sudah masuk ke aplikasi WA kita. Nah, untuk ngeceknya kita keluar lagi dari use aplikasi sticker dan background erase.
Oke, kita keluar aja, stop editing. Ya, terus keluar. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi WA kita. Nah, untuk menggunakan untuk melihat stiker yang udah kita transfer dari use aplikasi stiker. Nah, kita chat aja langsung sama orang. Kita klik oke, okay, gambar yang senyum di atas ya, ketik pesan sebelah kiri. Nah, klik di paling bawah sebelah kanan yang tulisan gift. Oke, okay, yang bentuk lembaran. Nah, sekarang kan belum ada yang baru kita masukkan. Ya, kita klik lagi yang bentuk lembaran warna hijau di atas foto. Oke, okay, yang ini ya. Kita klik. Oke. Okay. Itu gunanya merefresh. Nah, ini dia tadi. Oke. Okay. Sekarang foto atau stiker yang kita tambah ke WA kita sudah berhasil masuk ke stiker WA kita. Oke, okay guys, sekian dulu dari gua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah keunikan WA-WA teman-teman semua. Dan jangan lupa di subscribe ya untuk mendapatkan untuk berbagi tutorial-tutorial menarik selanjutnya. Gua Sep Ayari, bye.